Siang-siang ada orang yang mau mencuri cana, tiba-tiba saja, dia itu ketahuan. Gak taunya ada orang yang keluar. Langsung saja, paman ini mengejar si pencuri cana ini. Ia pun kabur dengan langgar nih bosku. Tiba-tiba saja, pas lagi kejar-kejaran, ini ada orang yang mau berangkat mengaji. Malu soalnya. Tiba-tiba dia ditabrak oleh pencuri cana tadi. Kamu pakai baju merah curi cana saya tadi. Dulu bang, bukan saya bang. Tadi ada orang yang nabrak saya bang. Saya ini mau berangkat ngaji bang. Allah, kamu sudah abang berdiri dulu bang. Bukan saya bang. Ini bang, abang salah paham bang. Memang pakai baju merah tadi. Bang, abang salah sangka. Tadi ada orang yang nabrak saya baju merah juga bang. Bukan saya bang yang curi cananya bang. Kita buktiin kalau kamu itu bukan pencurinya. Bang, saya ini mau berangkat ngaji, bang. Abang ini nggak percaya, bukan saya yang mencurinya, bang. Kamu, mana buktinya? Aduh, abang ini nggak percaya nih, saya bawa kain nih. Masih nggak percaya nih. Saya ini, bang, mantan preman, bang. Malu kalau saya pakai kain pakai kopca. Saya mau tobat, bang. Jadi saya mau belajar ngaji. Yes. Malu saya bawa ini. Saya ini baru belajar, bang. Ini nggak percaya. Kopinya saya simpan dulu nanti. Tuh, bang. Nah, percaya kan kalau saya mau ngaji? Oh iya ya, tadi siapa yang curi cara saya? Kok mirip banget sama kamu? Itu bang, makanya jangan sembarang pukul aja bang. Ya sudah, kalau begitu, kamu buktiin lagi. Bang, bukti apa lagi bang? Masih nggak percaya aja, saya mau ngaji nih bang. Nggak percaya kalau kamu bisa ngaji. Kalau kamu bisa ngaji, berarti bukan kamu pencurinya. Dulu, santai aja dulu bang. Yuk, dulu sini bang, dulu sini bang. Aduh bang, masih nggak percaya aja abang ini. Ya udah kita cari dulu pencurinya sambil ngaji. Yuk. Yuk. Bang, itu sebenarnya pencurinya lah. Mana orangnya abang ya? Wah. Tuh kan, nggak ada kan? Iya tadi ada yang lari bang. Berarti kamu pencurinya. Aduh abang ini masih nggak percaya aja. Saya mau ngaji bang. Coba, kamu ngaji dulu. Ya udah bang. Abang masih nggak percaya aja. Masa saya sudah pakai peci. Ya udah. Saya ngaji bang, abang dengerin ya. Ya sudah. Tapi jangan pakai air pendek ya. Begini-begini saya habis lo. Wah, hebat abang. Ya udah abang diem dong. Nyuruh ngaji tapi ngomong terus. Ya sudah, cepat ngaji. Ya udah, diem. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. وهو العزيز الغفور وللذين كفروا بربهم عذاب. Kalau saya ini mau berangkat ngaji, sekarang giliran abang, bisa nggak abang ngaji? Bang, kok abang sedih banget bang, kenapa bang? Wah, kamu pintar sekali ngajinya ya. Saya percaya kalau kamu bisa ngaji. Iya bang, makanya bang, jangan sembarangan tuduh, itu namanya pencemaran nama baik bang. Dicek dulu sebenarnya. Wah, aku perhatiin, abang dari tadi sedih banget bang.
mukanya kusut gitu bang. Sedih ya bang, dengar saya ngaji ya bang. Ini kaki kamu. Waduh, maaf bang. Aduh kamu ini. Aduh bang, nggak sengaja bang. Oh ya tadi katanya abang bisa ngaji, ayo dong. Katanya yuk, habis. Kamu dengerin ya. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud. Abiduna ma a'bud wa la ana abidum ma abattum wa la antum abiduna ma antum abiduna ma a'bud wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidum ma abattum wa la ana abidum ma abattum wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidum ma abattum wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma a'bud wala antum wala antum abiduna ma a'bud wala ana antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum lakum 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 kelapa lakum dinukum waliyadi sadaqallahul azim. Bisa kan? Pantas aja 80 juz. Iya. Panjang banget sampai ketidur saya. Kamu sih, suara saya kan merdu kan? Aduh, udah bang, pulang bang. Udah 5 jam di sini. Dengar abang 80 juz. Luar biasa abang ngajinya bang. Wah, memang saya ini hafiz loh. Wah, sampai nggak selesai-selesai bang, tertidur saya bang. Hari ini ada orang yang mau curi cana di sumur tua. Pencuri ini menggunakan topeng. Lolo, jangan-jangan dia mau curi cana monsterku. Dia mulai mengambil kantong kresek. Itu kolam di sumur tua itu banyak sekali ikan cana. Pencuri ini mulai merogohnya. Untung saja ayah dan pamanku pulang. Mereka pun punya rencana. Ayahku dan pamanku mau mengerjai pencuri itu. Kalau di tempat kami ini namanya serundun. Kalau di tempat kalian namanya apa? Itu pamanku mau mengambil pelurunya dulu. Setelah pelurunya dapat, mau dimasukkan. Cara menembaknya cukup ditiup saja. Sekarang waktunya pencuri itu kapok. Pamanku mau panjat pohon biar tidak ketahuan. Biar enak membidik pencurinya. Sekarang pencurinya kelihatan. Sementara ayahku sembunyi di semak-semak. Ayahku pun mengambil peluru dari buah lumai. Waktunya mereka tembak pencurinya. Pencurinya pun kesakitan. Rasakan kamu pencuri. Kali ini pastinya pencurinya langsung kapok. Ayah dan pamanku sangat senang. Itulah bang, jangan mencuri. Pencurinya pun kabur tunggang langgang. Ayahku terus menembaknya. Pelurunya terus mengenai sasaran. Akhirnya ayah dan pamanku sukses. Mereka pun mengejar pencuri itu. Kali ini pencurinya beneran kapok. Ingat ya teman-teman, kita tidak boleh mencuri. Mencuri itu perbuatan dosa. Akhirnya pencurinya roboh. Sekarang kolam canaku pasti aman.